Halo bro-bro semua. Selamat datang di Buka Gas. Ini minggu pagi. Gue lagi jalan-jalan nih. Ada yang tahu enggak gue lagi di mana? Gue lagi di Alam Sutra. Ya. Gue udah lama banget enggak kesini nih. Padahal gue dulu apal banget daerah sini. Setiap hari lah. Karena gue emang kerja di daerah sini dulu. Tapi udah lama. Itu tahun 2014. Dulu tuh 6 tahun yang lalu ya, daerah ini tuh belum kayak gini. Jauh banget. Dulu tuh masih banyak tanah kosong gitu di sini, masih sepi. Masih sepi banget. Oh iya, gue punya pengalaman nih. Jadi di Alam Sutra ini ya, pas gue kerja di daerah sini, itu pertama kalinya gue bisa naik motor. Pertama kalinya. Karena dari selama gue kuliah, bahkan dari sekolah ya, gue gak pernah naik motor. Gue selalu pakai transportasi umum, naik angkot, kereta. Tapi pas gue kerja di sini, itu pertama kali gue kerja, itu tuh gak ada transportasi umum yang masuk sini bro, gak ada. Jadi satu-satunya cara untuk kesini tanpa pakai kendaraan pribadi ya, itu naik opang doang, naik ojek pangkalan dari Giant. Dan karena itu opang gak ada saingan ya, gak ada transportasi lain untuk menuju ke sini, makanya tuh opang kayak jual mahal gitu. Itu benar-benar gak mau ditawar, jual mahal. Awalnya sih ya gue mikir ya mau gak mau lah ya naik opang, mau gimana lagi. Tapi lama-lama tekor juga kan, namanya gaji masih fresh graduate, terus cuman habis buat ongkos doang. Di situ gue mulai mikir untuk ngambil motor. Waktu itu gue beli motor bekas Honda Blade 110. Honda Blade 110. Dan gue mulai belajar motor di situ. Bahkan awal-awal gue terjun ke jalan ya, bawa motor ini ke kantor tuh gue masih ditemenin sama teman gue. Jadi teman gue tuh di depan ya, sebagai guide gitu. Sebagai guide. Ya gue ngeliatin aja cara dia riding gimana. Cara manuvernya gimana, gue liatin. Bahkan hari pertama gue ke kantor naik motor tuh ya, gue langsung diajak ke rute yang sulit banget buat newbie. Gue diajak lewat BSD. Rumah gue tuh di daerah Sudimara ya. Lewat BSD, dan itu pagi-pagi hari Senin itu macet banget. Dan itu gue kayak masih kalang kabut banget, keder banget bawa motornya. Tapi emang sih kalau gak diajak langsung ke rute kayak gitu, lama bisanya. Jadi gue juga berterima kasih sama teman gue itu ya. Ini tips juga buat kalian yang baru belajar motor ya. Kalau mau bisa itu langsung terjun ke jalan aja. Langsung terjun ke jalan. Tentunya lo harus hati-hati ya. Dan lo bisa coba juga cara gue tadi. Lo harus punya guide. Lo harus ajak teman lo sebagai guide. Biar lo belajar dulu gimana cara mereka, cara dia ngambil belokan, cara dia manuver di jalan tuh. Dan tentunya kalau ada apa-apa kan ada yang nolongin juga kan, kalau ada temen lo. Di situ gue mulai bisa tuh, mulai istilahnya mulai berani ya. Ini gue udah lama banget ya kesini. Ini udah banyak banget nih project di sini nih. Dulu ini tanah kosong semua loh ini. Cepet banget progresnya. Udah habis semua nih tanah.
Ini kita lewat depan Mall Alam Sutera nih. Dan kantor gue itu di seberangnya persis tuh. Dulu di Synergy Building kantor gue. Seberangan persis sama Mall Alam Sutera. Jadi kalau jam istirahat tuh mainnya ke mall mulu. Dan mallnya itu masih sepi, bro. Masih kosong. Karena istilahnya nggak ada transportasi umum memang yang kesini. Nggak ada. Ini banyak pengalihan jalur karena banyak yang olahraga nih. Kayaknya emang bikin car free day kayak di sini. Gue baru tahu banget. Udah lama banget nih. Itu nggak patut dicontoh ya bro ya, nggak patut dicontoh itu tadi. Udah jelas-jelas yang salah sepedanya bro. At least dia ngasih tanda dulu kayak ya. Yang namanya sepeda kan jarang ada lampu sennya tuh. At least dia ngasih tanda lah kalau mau manuver, mau belok. Oh iya, gue punya pengalaman nih. Itu pengalaman juga dulu pas awal-awal gue baru bisa naik motor ya. Jadi pas gue udah merasa pede itu naik motor sendiri, kan gue udah gak minta ditemenin sama teman gue lagi tuh. Gue udah mulai pede bawa sendiri. Dan suatu hari gue itu ketemu preman ya, begal yang modusnya itu mata elang. Lo tau semua kan mata elang itu apa? Jadi dulu kan gue belum jago manuver ya, masih cemen banget, terus gak berani bejek gas bro, masih takut. Nah, tiba-tiba di samping motor gue tuh kayak ada yang jejerin gitu, dua motor ya, tiga orang. Gue liatin, ini siapa ya? Gue pikir teman gue kan. Ternyata bukan teman gue, dan itu muka preman semua itu. Mereka kayak ngasih isyarat suruh gue minggir gitu pakai tangan. Ya gue merasa gak kenal ya, gue cuek-cuek aja kan. Tiba-tiba tuh motor motong jalur gue dan gue jatuh. Gue kaget banget dan gue jatuh. Itu sampai celana bahan gue ya, gue kan mau kantor tuh. Celana bahan gue robek di lutut kiri dan berdarah itu lutut kiri gue. Pas dianya ngajak ngomong gue, dia bilang bahwa motor gue itu belum lunas katanya. Motor yang gue bawa itu belum lunas. Ya gue bilang bahwa gue beli motor itu tuh bekas dan STNK BPKB itu lengkap di rumah. Mereka tuh awalnya ngotot. Nunjukin data lah gimana bacotan mereka. Gue tetap ladenin. Padahal waktu itu gue ciut juga tuh. Itu tiga preman ya. Tiga preman di tempat yang bisa dibilang sepi. Sepinya itu dalam arti ya mobil banyak yang lewat. Cuman kayak gak mampir gitu loh. Jadi kayak mereka tuh lewat-lewat aja. Karena emang itu daerah sepi ya. Cuman gunduk-gundukan tanah gitu. Itu ngeri banget tuh. Dan alhamdulillah ya, itu motor gue tuh nggak jadi dirampas. Gue hadapin dengan omongan aja. Sampai tuh orang mati kutu bro, nggak bisa balas omongan gue lagi. Iya, akhirnya mereka cuma ngajak salaman terus pergi. Untungnya gue nggak diapa-apain, bisa aja tuh. Kalau mereka mau ya, mereka bisa nyelakain gue, terus ngambil motor gue terus kabur, bisa aja tuh. Alhamdulillah. Ya buat tips aja buat kalian, kalau ketemu orang kayak gitu di jalan,
sebisa mungkin adepin dulu pakai omongan lah, padinin dulu bacotan mereka. Karena kalau lu langsung lawan gitu secara fisik, bisa jadi lu kalah kan, bahkan kemungkinan besar lu kalah. Namanya juga di jalan ya kan, macem-macem lah, ketemu macem-macem kita di jalan. Oke, sekian dulu jalan-jalan hari ini. Jika kalian suka video ini, silakan like and subscribe ya. Bye-bye.